Assalamualaikum, hai. Hari ini saya nak share one of my favorite movie daripada Japan bertajuk Spirited Away. Hasil karya daripada Hayao Miyazaki, dirilis pada tahun 2001 oleh Studio Ghibli. So basically, Spirited Away ni start daripada seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun bernama Chihiro yang masa tu di dalam kereta on the way berpindah bersama parents dia. Dan masa tu parents dia ambil keputusan untuk ambil satu jalan pintas, tapi laluan dia orang tu terhalang sebab depan dia orang tu ada satu tunnel. Tengah-tengah hutan masa tu, disebabkan sifat ingin tahu, parents dia pun ajaklah si Chihiro ni untuk tengok dekat hujung tunnel tu ada apa. Mula-mula si Chihiro ni tak nak ikut sebab dah lah masa tu kereta tengah tersekat tengah-tengah hutan. Lepas tu nak pergi tengok lagi dekat depan tu ada apa. Tapi disebabkan Paris dia pergi, dia pun pergi je lah sekali. Bila dah lalu dekat situ, jalan-jalan-jalan dekat hujung tunnel tu, apa yang dia nampak adalah satu hamparan rumput menghijau yang sangat cantik. Paris dia pun jalan lagi ke depan dan dekat situ dia orang terjumpa satu amusement park yang macam terbengkalai tapi still cantik lagi. Dan bila dia orang tengok sekeliling, Paris dia ternampak satu tempat makan yang bau makanan dia tu rasa macam nak makan terus. Tapi yang peliknya, tak ada pelanggan dan tak ada owner dekat situ. Agaknya disebabkan lapar sangat, Paris dia pun makanlah dekat situ. Lepas tu Chihiro ni ambil keputusan untuk jalan sekeliling tempat tu. Dan dekat situlah, dekat satu jabatan, dia terjumpa seorang kanak-kanak lelaki bernama Haku. Haku ni nampak je dia, terus datang dekat dia dan bagi tahu, balik dekat tempat awak sebelum matahari terbenam. Chihiro ni macam terkejut dan Chihiro ni cepat-cepat berlari selaju-lajunya dekat parents dia, tempat makan parents dia tadi. Tapi sayangnya masa tu hari dah malam, parents dia dah bertukar jadi ba'alib baya. Maksudnya parents dia dah bertukar jadi haiwan lah. Dia ambil keputusan untuk cari balik jalan ke tunnel tadi tapi dah tak jumpa. Apa yang dia nampak, ada sungai dekat depan dia. Dan dekat sungai tu, dia terperasan yang badan dan tangan dia semua dah jadi transparent. Macam kiranya dah jadi hantu lah. Haku cepat-cepat datang dekat dia dan bagi dia makan makanan daripada alam tu. Lepas dia makan makanan daripada alam tu, badan dia dah jadi macam sedekala. Long story short, Haku bagi tahu dia, the only way untuk dia survive dekat dunia hantu tu adalah dia kena bekerja untuk Yubaba dekat satu kolam area air panas ni yang serve hantu-hantu untuk mandi dan rehat. Mula-mula si Yubaba ni tak nak bagi dia bekerja sebab dia manusia. Manusia and hantu adalah two different things dan susah untuk blend together lah kiranya. Tapi lepas dah didesak, finally Yubaba pun bagilah si Chihiro ni kontrak, tapi dengan syarat Yubaba akan ambil nama Chihiro dan tukar menjadi nama yang lain. Lepas je dia dah tukar nama menjadi Sin, esok harinya Haku ni sempat berjumpa dengan dia dan bagi amaran dekat dia supaya don't ever forget your real name. Sebab apa? Kalau dia lupa nama sebenar dia, dah tak ada jalan balik untuk dia balik ke alam manusia balik. Dari situlah mulanya perjuangan si Sin ni untuk cari balik identiti diri dia dan untuk bawa balik parents dia ke alam manusia dalam keadaan manusia. Kalau korang pernah tengok Spirited Away punya poster dengan gambar, mesti korang pernah nampak si Sin ni dengan gambar hantu dan juga ada tikus montel dan juga lalat kan? Hantu tu sebenarnya adalah hantu yang digelar sebagai novice. Masa tu dia berminat dan tertarik dengan Sin sebab kebaikan Sin ni. Lalat dan juga tikus ni adalah Yubaba punya anak yang telah disumpah. Korang kena tengok the full journey. Cerita ni sangat adventurous dan all the details dalam tu buat kita rasa macam kita ada sekali dalam filem tu. Overall rating saya adalah 10/10.